Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Welcome back to my channel TPMDes. Selamat datang kembali pada channel TPMDes. Hai sobat-sobat TPMDes, manapun berada, informasi terkini Rukun Menais NP3K 2023. Nah sobat-sobat TPMDes, manapun berada, ini ada informasi terbaru dikeluarkan oleh Kemendikbudristek Bapak Ibu, terkait dengan pengumuman untuk pembatalan kelulusan hasil P1 Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, masuk saja ke guruppk.co.id. Di sini kita menemui terkait dengan pengumuman seleksi guru ASN P3K 2022. Nah, di sini ada lampiran Bapak Ibu terkait dari pembatalan penempatan pelamar prioritas 1 pada seleksi guru ASN 2022. Nah, untuk surat tersebut dan lampiran nama-namanya Bapak Ibu bisa mendownload di sini Bapak Ibu ya. Ini ada unduhan pengumuman, jadi kita download terlebih dahulu. Nah, kemudian kita lihat isi dari pengumuman tersebut. Nah, Bapak Ibu, untuk isi dari pengumuman dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan terkait dengan pembatalan penempatan ya, pembatalan penempatan pelamar prioritas 1 P1 pada seleksi guru ASN tahun 2022 dengan nomor 1199 tahun 2023. Nah, di sini ada keterangannya bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya proses pendaftaran seleksi guru tahun 2022 melalui laman sscsn.bkn.go.id. Nah, maka dari itu kami sampaikan bahwa setelah dilakukannya verifikasi kembali dengan adanya sanggahan oleh pelamar prioritas 1 atau P1 atau yang sudah lulus passing grade, ini berdampak pada perubahan status sebanyak 3043 P1 atau pelamar prioritas 1 dari yang mendapatkan penempatan menjadi tidak mendapat penempatan. Nah, artinya Bapak Ibu di sini penempatan Bapak Ibu ini telah dibatalkan sebanyak 3043. Jadi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Jadi terhadap keadaan ini, bagi pelamar yang mempertanyakan lebih lanjut untuk guru ppk.co.id, ini Bapak Ibu bisa menghubungi kontak tersebut pada nomor HP ini Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu namanya sudah tercatut dalam tidak mendapatkan penempatan yang P1, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor tersebut, yaitu nomor dari call center Kemendikbudristek. Nah, dengan adanya pengumuman ini, nama-nama yang terlampir dalam yang dibatalkan penempatannya ya. Jadi yang nama-nama ini adalah yang dibatalkan penempatannya. Ini 1 Maret 2023 atas nama Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, yaitu Prof. Nunuk Suryani, MPD. Nah, ini Bapak Ibu nama-nama prioritas 1 yaitu sebanyak 3043 orang, ini telah dibatalkannya seluruh daerah Indonesia Bapak Ibu ya. Di sini seluruh daerah Indonesia yaitu sampai dengan 3043 orang Bapak Ibu di sini. Seluruh Indonesia Bapak Ibu bisa cek nama Bapak Ibu apakah Bapak Ibu tercantum di sini. Nah, apa sih alasannya kenapa sih dibatalkan penempatan guru P1 ini Bapak Ibu? Nah, setelah kita lihat Bapak Ibu, kita hubungi ke pihak Kemendikbudristek ya. Nah, di sini ke Bapak Hafiz. Di sini tolong Pak, kasihan teman-teman yang masuk nama dalam pembatalan ini bertanya-tanya apa alasannya. Nah Bapak Ibu, di sini dari tim teknis yaitu Bapak Hafiz ya. Nah, berdasarkan Permenpan nomor 20/2022, bagi penempatan P1 ini dilakukan berdasarkan perengkingan ya. Nah, kemarin berdasarkan perengkingan THK2 terlebih dahulu ya, kemudian yang guru negeri terlebih dahulu, baru di situ guru PPG dan guru swasta. Nah, di sini hasil seleksi kompetensi tahun 2021. Jika PG1 dan PG2 pada jabatan yang sama, Bapak Ibu, maka diambil nilai yang paling tinggi. Nah, jika PG1 dan PG2 pada jabatan yang berbeda, maka diambil yang PG2 terlebih dahulu, dinilai berurutan, yaitu urutannya yang THK2 terlebih dahulu, kemudian non-PNS atau non-ASN negeri, sekolah negeri, kemudian PPG dulu dan swasta ya. Nah, jadi guru-guru tersebut Bapak Ibu ini seharusnya tidak mendapatkan penempatan. Namun saat pendaftaran kemarin terjadi kesalahan pemilihan untuk yang PG.
dan ketidaksesuaian pemilihan jabatan, Bapak Ibu. Jadi sehingga dapat mendaftar. Dikarenakan hal tersebutlah, maka penempatan guru-guru tersebut ini dibatalkan, Bapak Ibu. Nah, selain dari Kemendikbudristek, kita tanyakan ke BKN ya, Bapak Suharmen. Nah, di sini ke Bapak Suharmen, izin bertanya Pak, apakah sebetulnya alasan pembatalan penempatan ini? Rekan-rekan saya banyak yang masuk dalam pembatalan dan bertanya-tanya kenapa dibatalkan, sedangkan di surat itu penyebabnya adalah sanggah dari peserta P1 lain. Sanggah di mana Bapak, sedangkan SSCSN saja belum masuk masa sanggah. Nah, di sini dijawab oleh BKN Bapak Suharmen, kan sudah ada pengumumannya bahwa ada kesalahan verbal yang dilakukan oleh Kemendikbud pada saat pengumuman awal penempatan P1. Nah, pengumuman awal tersebut kemudian disanggah oleh peserta P1 melalui sistem dari Kemendikbud. Setelah Dikbud melakukan pengecekan kembali, ternyata benar adanya kesalahan dan ya Panselnas meminta pihak dari Kemendikbud atau Dikbud ya untuk mengumumkan kembali kesalahan tersebut. Nah, inilah Bapak Ibu alasan dari pembatalan tersebut, karena adanya memang di sini ada sanggahan kemarin ya, sanggahan kemarin pas pengumuman kelulusan ya. Nah, jadi di situ yang PG yang belum mendapatkan penempatan ini ternyata dicek kembali ya. Ini Bapak Ibu salah itu dalam penempatan ya, dalam penempatan berdasarkan dari Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 yang seharusnya penempatan tersebut didahulukan oleh yang THK2, guru negeri, PPG dan swasta. Nah, setelah lakukan perenkingan ya, PG1 dan PG2 jika memang jabatannya sama, ini diambil yang nilai tertinggi. Kemudian jika PG1 dan PG2 ini jabatannya berbeda, maka diambil yang PG2 terlebih dahulu untuk dilakukan urutan penilaian tersebut. Nah, artinya formasinya ini satu, kemudian jabatannya sama. Jadi yang didahulukan adalah sesuai dengan urutan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, Bapak Ibu. Nah, itulah untuk sedikit informasi alasan dari pembatalan tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu kan sudah ada nomor dari call center ya. Nah, di sini ada sudah rekan-rekan menelpon call center dari Kemendikbud terkait hal ini. Nah, mari sedikit di sini pemaparan dari call center dari Kemendikbud ya terkait dengan yaitu pembatalan yang masuk list dalam pembatalan guru PPK prioritas 1 yang mendapatkan penempatan. Nah, sedikit kita simak Bapak Ibu terkait dengan hal tersebut. Yang saya dengan Pak Tola Edi. Bapak Tola Edi. Iya, peserta P3K tahun 2021 yang sudah lulus PG. Baik, silakan ada yang dapat kami bantu, Bapak. Tadi saya ngecek informasi di P3K Kemendikbud, ada informasi tentang pembatalan. Iya. Nah, nama saya juga termasuk di dalamnya. Baik. Yang saya bingung, saya itu di waktu pengumuman penempatan di SSCN itu saya mendapatkan kuota penempatan. Dan menunggu info dari Dirjen GTK yang terjadwal tanggal 2 sampai tanggal 3, karena ada optimalisasi formasi disuruh menunggu minggu ketiga dan keempat. Nah, informasi terbaru yang saya dapatkan itu selambat-lambatnya tanggal 10. Nah, ternyata barusan saya cek ya, kabar buruk bagi saya, karena di PDF itu nama saya tercantum di dalamnya. Kami mohon petunjuk, yang awalnya saya guru induk mendapatkan penempatan, kok tiba-tiba termasuk di dalam pembatalan penempatan, mohon informasinya. Baik. Untuk peral tersebut, mohon maaf atas ketidaknyamanan ya Pak, yaitu untuk peserta yang termasuk ke dalam pembatalan penempatan P1, yaitu dikarenakan adanya dilakukan verifikasi kembali oleh Panselnas dengan adanya sanggahan oleh pelamar prioritas 1, akan berdampak pada perubahan status pelamar P1-nya, Pak, dari mendapatkan penempatan yang penempatan. Karena berdasarkan Permenpan nomor 20 tahun 2022, itu penempatan P1 dilakukan berdasarkan perenkingan hasil seleksi kompetensi di 2021. Jadi, jika P1
PG1 dan PG2-nya, yaitu pada jabatan yang sama, tingginya. Baik, jadi jika PG1 dan PG2 pada jabatan yang berbeda memilihnya, maka yang diambil hanya PG2-nya saja. Dan juga dilakukan urutan pada di THK2 terlebih dahulu, guru honorer negeri, BPG, dan swasta. Dan juga untuk perihal tersebut, yaitu karena hasil penempatannya nanti akan di-ranking dan nanti dibatalkan oleh pihak Panselnas seperti itu, Bapak, jika memang tidak mencapai rankingnya. Nah, untuk yang menyanggah itu kapan ya tanggal sanggahnya, ya mohon informasinya. Jadi di sanggah ini bukan melakukan sanggah dari PG1-nya ya, Pak, jadi bukan dari peserta, namun dilakukan verifikasi kembali dari Panselnas-nya. Jadi nanti Panselnas yang akan mengurutkan mana yang akan urutannya diambil terlebih dahulu atau terlebih dahulu seperti itu, Bapak. Dan tetap menyesuaikan ketersediaan kuota formasi dari masing-masing wilayah. Begitu. Berarti benar. Untuk informasi yang di PDF itu sudah valid dan yang tidak mendapatkan penempatan itu gimana prosesnya nanti? Yang dibatalkan maksudnya? Baik. Memang untuk informasinya sudah valid ya, Pak, dan sudah benar. Jadi untuk informasi tersebut, memang benar adanya, dan kami sarankan nanti untuk peserta yang dilakukan pembatalan bisa mengikuti di tahun berikutnya. Namun tidak perlu khawatir karena untuk datanya tetap terdata pada database Kemendikbudristek. Berarti sudah positif tidak mendapatkan kuota dan ikut di tahun 2023 manakala nanti buka formasi kembali, begitu? Benar, Bapak. Jadi juga bingung kemarin kan ada optimalisasi infonya, lo kok tiba-tiba yang sudah mendapatkan anggaplah posisi aman di P1 kok tiba-tiba dibatalkan ya. Itu yang kami juga bingung, juga keresahan teman-teman yang juga kena imbasnya ini di sekolah. Nah, juga yang saya bingung, padahal di sekolah itu ada PKWU, mapel PKWU di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Itu di induk, di sekolah induk tidak ada formasi, malah terlempar ke sekolah lain. Saya cek di pembatalan, itu tidak termasuk dalam pembatalan. Saya cek di data Excel yang kemarin dianggap POK, terlempar di sekolah lain, maksudnya termasuk saya, itu tidak di induk, tapi di sekolah lain. Baik. Bapak, kami informasikan bahwa data Excel yang beredar sebelumnya tidak resmi ya, Pak. Iya, tidak benar. Oke, paham. Yaitu misalkan yaitu beracuan pada website resmi kami saja. Namun untuk pengumuman pembatalan memang sudah resmi sudah valid ya. Berarti walaupun nanti melakukan sanggahan di tanggal sanggah Kemendikbud, berarti tetap kemungkinan tidak akan mendapatkan penempatan di tahun benar. Karena untuk perihal tersebut sudah keputusan final dari pihak Panselnasnya, Bapak. Dan kami sarankan menyesuaikan dengan keputusan yang diumumkan dari pihak Panselnas. Yang sudah resmi di Kemendikbud itu ya? Iya. Nah, untuk nanti yang sudah dibatalkan, apakah tetap mengikuti tes mekanisme atau tetap nilai yang sudah PG tinggal menunggu penempatan atau bagaimana? Misalnya nanti membuka kembali. Baik, artinya untuk seleksi di 2023 ya, Pak? Iya, di seleksi 2023. Baik, untuk perihal tersebut saat ini belum ada informasi lebih lanjut, Bapak, baik itu untuk regulasi ataupun juknisnya. Kami sarankan nanti menunggu pengumuman di website resmi kami terlebih dahulu ya. Oke, baik. Berarti itu sudah positif, sudah valid untuk yang dibatalkan, tidak dapat melakukan sanggahan, sudah mengikuti resmi itu ya? Benar, Bapak. Oh iya, oke. Bantu, Pak Edi? Iya, sudah. Terima kasih banyak atas informasinya. Baik, sama-sama. Terima kasih telah menghubungi layanan Kemendikbud. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Siang.